Shalom, selamat pergantian hari. Marilah kita memulai hari yang baru ini dengan merenungkan firman Tuhan. Renungan kita pada petang hari ini berjudul Mengetahui Hal Yesus. Pernahkah kita bertanya, bagaimana saya bisa mengetahui hal Yesus jika saya belum pernah bertatap muka langsung dengannya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, marilah kita membaca kutipan di bawah ini. Di dalam buku Messages to Young People, halaman 121, paragraf yang pertama dituliskan, kita dapat lebih banyak mengetahui dari hari ke hari dari hal Yesus melalui penyelidikan yang teliti dari kitab suci, dan kemudian ikut segala jalan kebenaran dan keadilan yang dinyatakan di dalamnya. Dari sini kita tahu bahwa untuk mengetahui Yesus, kita harus menyelidiki kitab suci dan melakukannya. Kita harus belajar dari orang-orang di Berea yang dicatatkan di dalam buku Kisah Para Rasul pasal 17 ayat yang ke-11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Kiranya renungan kita pada petang hari ini boleh membuat kita untuk mulai menyelidiki firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, bukan hanya sekedar membaca, tetapi menyelidikinya. Selamat pergantian hari dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.